Okey, assalamualaikum semua. Okey, di sini cikgu akan tunjukkan kepada kamu ya, sebab ada pelajar yang PM cikgu bertanya dia tak dapat nak buat ya, tak tahu nak buat apa. Macam mana nak buka sijil, nak print dia tak tahu. Okey. So sekarang ni macam ni ya. Okey, katakan bila kamu terima email daripada cikgu ini ya. So kamu terus saja klik link yang cikgu berikan. Terus klik. Okey, so bila kamu dah link, klik link ni, so dia akan terus terbuka begini. Ha ya. Sijil penyertaan jeraya wara asas rumah tangga. Okey, kalau kamu nak tahu sekarang ni sudah 15 orang yang merespon ya. Dari 15 orang. Okey, ada yang bertanya tentang email address. Okey, awak boleh sini. So untuk email address ni kamu gunakan email yang mana-mana pun boleh, tak kisah yang boleh diterima ya, yang boleh di, yang boleh kamu terima sijil ya, sama ada yang MOE pun tak apa, sijil yang email yang apa ni yahoo.com pun tak ada masalah. Dan untuk nama sila tulis nama dengan huruf besar ya. Ada pelajar kalau kamu tulis nama dengan huruf kecil, so kamu akan dapat sijil tak cantik lah nanti ya. So dan tulis mestilah betul lah. Kalau kamu tulis nama salah, so maknanya nanti sijil kamu pun salah ya. Okey, sekarang ni nama sekolah pun sama ya, sila tulis dengan huruf besar ya. Ini adalah soalan yang cikgu berikan, so silalah jawab dengan betul. Okey. So ini untuk soalan ini, kalau salah memang kamu tak dapat sijil lah ya. So dia mesti betul. Okay. So bila dah siap nak buat apa? Kawan kamu tanya, bila dah siap nak buat apa? So bila dah siap, kamu pun send lah sijil ni. Okay, kata send. Bila kamu dah send, okay, contohnya macam ni, kamu send. Okay, cikgu isikan lah ya, sebab nak tunjukkan ya. Nak tunjukkan. Nanti kan tak. Okay. Cikgu nak tunjuk kat kamu. Cikgu isi dululah ya. Okay. Okay, sekarang cikgu dah isi semua lah katakan. Okay. Cikgu isi. edi.edidik.edu.my. So nama mesti huruf besar. Lebih cantik-cantik. Nama sekolah mesti penuh ya. MK. Ini contoh ya. Siapa? Kemudian kamu jawab. So lepas tu kamu terus submit. Nampak tak? So tekan butang submit ni. Ya, tekan butang submit. Okay. So bila kamu dah lepas tekan butang submit, dia akan keluar macam ni ya. CJ penyertaan jeraya wara asas rumah tangga. Okay. Thank you for submission. So sebelum kamu view score, cikgu nak please view, like and subscribe this video first. So kamu tekan link ni. Kamu tengok dulu video ni, lepas tu baru kamu subscribe. Sales, kamu akan tengok video. Okey, ini video yang cikgu bagi. Kamu tengok video ni sekejap saja. Dia tak lama, dalam 3 minit saja. So kamu akan apa, tengok video ni dalam 3 minit, ya. Yeah. Okey. Okay, tengok dulu. Lepas tu kamu akan like ya, dan kamu akan subscribe kat sini ataupun kamu tekan je bell ni kat sini. Okay. Lepas dah siap tu kamu tutuplah balik. Lepas tu baru kamu pergi dekat email kamu. So macam mana nak pergi kat email kamu? Okay, kamu ada macam cara. Salah satu cara kalau yang cikgu, cikgu pergi dekat email cikgu lah. Gmail cikgu, cikgu akan buka dan akan adalah keluar ni sijil penyertaan ya.
sijil penyertaan jelajah. So kamu boleh tekan sijil ni. Okay, cikgu ulang ya. Bila kamu dah buka email, kamu terus akan ada sijil ni. Sijil. So kamu terus.